Jangan lu ganggu ya. Item ini yang gue tunggu di Tonight Show. Iya, iya. Ya, silakan. Halo, selamat malam Tonight Lovers. Bertemu lagi dengan saya Chandra, seseorang yang selalu membuat Anda tertawa di kala malam tiba. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu seorang pelawak kenamaan ya, Denny Cagur. Dan Denny Cagur ini katanya suka tebak-tebakan. Nah, ngomong-ngomong soal tebak-tebakan, saya punya cerita lucu nih. Aduh. Lucunya baru cerita. Saya punya teman di kantor, itu dia suka tebak-tebakan. Tetapi gak pernah lucu, selalu ketebak. Gak kayak saya, selalu lucu, bukan? Bukan. Sampai suatu ketika dia dapat tugas nih dari kantornya untuk ke Surabaya. Wow. Begitu nyampe Surabaya, dia naik taksi. Nah, di dalam taksi dia ketemu supir taksi. Ya iya, masa ketemu supir bajaj. Vincent, udah. Di dalam taksi dia ketemu supir. Iya, ketemu supir taksi terus. Supir taksinya ngajak ngobrol sama dia. Mas, daripada bete, saya ajak ngobrol mau enggak? Iya, Mas. Saya punya tebak-tebakan nih katanya. Tebak-tebakan apa? Nih, tebak-tebakan. Dua-duanya, Tia, dua-duanya. Hah? Yang tadi supir taksi begini, penumpangnya begini juga. Dua-duanya nyetir. Satu aja. Supirnya doang. Oh, supirnya doang. Supirnya ya, doang yang nyetir. Mas, tebak-tebakannya gini. Dia adalah saudara kandung saya, tetapi dia bukan adik atau kakak saya. Siapa, ayo mas? Jawab gak ya? Pas deh, Pak. Jawabannya adalah, saya sendiri, mas. Oh, iya. Akhirnya, dia dapat inspirasi kan? Dari situ, nah begitu dia pulang ke Jakarta, balik ke kantornya, itu dijadiin bahan sama dia. Eh teman-teman, ya saya mau tebak-tebakan. Ngapain tipir lagi? Lu ngapain tipir lagi? Sampai Jakarta terus? Sampai Jakarta, sampai kantor dikumpulin teman-temannya. Terus? Kumpulin teman-temannya. Dia kasihkan tebak-tebakan itu. Teman-teman. Saya punya tebak-tebakan nih. Iya, apa? Dia adalah saudara kandung saya. Tetapi dia bukan kakak atau adik saya. Siapa, hayo? Oh, semuanya mikir kan teman-temannya? Gak ada yang tahu tuh teman kantornya. Gak ada yang tahu teman-temannya. Oh, dalam hati dia VO. Rasain lo gak ketebak. Oh, ada VO. Ada VO. Voice over. Terus? Kayak sinetron. Iya. Akhirnya, dia jawab jawabannya. Dia adalah saudara kandung saya, tetapi dia bukan kakak atau adik saya. Jawabannya adalah supir taksi yang di Surabaya. Terima kasih, nama saya Chandra. Udah selesai. Itu cerita lucu apa cerita horor sih?